Halo guys, kembali lagi bersama gue Mas Dika tentunya di channel Amerika. Nah, kali ini guys, gue bakalan nge-share game Dragon Ball terbaik guys. Nah, di sini nama gamenya adalah Dragon Ball Shin Budokai 2 guys. Nah, di sini untuk gameplaynya saya sertakan ini guys. Oke, nah seperti itu gameplaynya. Nah, untuk berubahnya guys, kalian harus menunggu biru itu. Menunggu cakranya sampai biru, kemudian kalian tekan bawah dan O secara bersamaan guys. Nah seperti itu, kemudian kita jurus Kamehameha. Caranya atas dengan O ditekan bareng guys. Nah oke, gue bakalan main satu ronde aja dan gue bakalan nunjukin cara pasangnya guys. Oke, untuk Kamehameha kecilnya caranya adalah klik kanan dan tekan O guys. Nah oke, nah ini sudah KO ya guys ya, gue bakalan kasih tutorialnya. Oke, nah oke guys, kita sudah berada di tutorial pemasangannya guys. Nah di sini kalian harus download file yang ada di deskripsi guys. Nah file yang ada di deskripsi nanti akan berada di folder download. Kalau kalian menggunakan UC browser untuk mendownload, kalian buka UC downloadnya aja guys. Nah di sini ini dia filenya Dragon Ball Z Shippuden kayaknya. Kita langsung tekan ekstrak aja guys. Kita tekan memori perangkat. Kita pindah ke PSP di sini guys. Nah, di sini kalian tekan centang aja, kita tekan ganti. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai guys. Nah, oke guys, jika sudah selesai nanti akan ada di folder game. Ya, seperti ini. Soundtracknya juga sudah ada, wallpapernya juga sudah ada, kemudian di save datanya juga sudah ada guys. Nah oke, jika sudah seperti ini kita langsung saja boleh memainkan gamenya guys. Nah oke guys, gue apa untuk settingannya gue seperti ini guys ya, frame capping-nya satu aja karena kebanyakan nanti nggak enak guys. Oke seperti itu, kemudian kita langsung saja memainkan gamenya guys. Nah oke, ini kita sudah berada di nya guys. Kita percepat aja. Oke, gue bakalan apa copot ya, suaranya kedengeran. Kalian sudah kedengeran ya guys. Gue bakalan main di RC aja guys. Gue pilih yang mode very hard. Oke. Nah di sini gue bakalan pilih Vegeta aja guys ya. Gue pilih Super Saiyan 2. Oke guys, kita sudah menang. Oke, cukup sekian tutorial kali ini guys. Sampai jumpa lagi guys. Sampai jumpa.